Lagi dengan gue Reddy Amira is your boy Agung. Teman-teman, kalian pasti siapa di sini ngomong, ayo siapa yang udah kangen banget sama konten Roblox Tropical Resort Tycoon, tropical maksud saya, oke? Teman-teman, setelah sekian lama gue nggak main game ini, akhirnya dia punya banyak update baru teman-teman ya. Jadi gue sekarang sudah mengumpulkan uang 10.138.000, bahkan di dalam server ini gue berani banget ya, ini harta gue yang paling banyak teman-teman ya. Dengan aset kekayaan gue 70 juta teman-teman ya. Dan sekarang gue pegang uang 10 juta nih ya. Gue tutup aja deh. Lo orang gak ada yang bisa ngalahin gue, oke? Eh, udah tutup gak? Oke, gue tutup. Sip. Oke teman-teman, ini karakter gue. Siapa yang kangen sama si kuning ini? Ya, dengan baju mambanya. Nomor 8. Gue sangat suka Kobe Bryant soalnya. Lumayan suka teman-teman ya. Dan pakai sepatu koyak-koyak bro. Jadi sekarang gue mau lihat lagi nih, gue mau mengumpulkan aset kembali dalam hotel gue yang paling mewah ya. Resort gue, woi, duit gue udah 10 juta bro. Oke, kita kali ini akan lihat di sini ada yang kita bisa beli, ada beli basement, beli lantai bawah tanah teman-teman ya. Gue akan beli semuanya, Sultan mau lewat bro. Oke, gue beli light, beli lampu, beli karpet. Ya, terus apa lagi yang bisa gue beli? Oh, ada lagi teman-teman, ruangan sini. Aquarium Foundation. Kita bisa bikin akuarium di sini. Kita beli karpet lagi, bro. Beli semuanya. Beli pintu, beli lighting. Terus kita beli apa lagi? Akuarium, teman-teman. Beli tembok. Tembok lagi. Ngeri banget, teman-teman ya. Gua cepet banget memang. Small aquarium. Tambahin air. Air pun juga beli 100.000. Beli decoration, beli lampunya, beli auto feedernya. Fish foodnya kita beli semuanya. Wah, gila duit gua 10 juta makin lama berkurangnya cepet juga ya. Beli lukisan, beli medium akuarium. Kita tambahin duit. Wah, keren banget sumpah. Wah, gue jadi keinget Minecraft gue nih. Decorationnya ada istana-istanaan. Beli lampu, beli ikan kecil, beli ikan yang medium, beli kursi, beli auto feeder 400.000. Quality fish food kita kasih. Kita beli tembok lagi. Duit gue udah berkurang teman-teman. Dari jadi tinggal 6 juta. Kita beli tembok. Filtering tank. Filtering tank lagi. Bro, duit gue mudah-mudahan cukup nih bro. Ngeri banget duit gue udah kumpulin 10 juta. Beli akuarium besar. Tambahin air. Beli dekorasi. More decoration. Beli lampu. Beli kursi. Beli lampu lagi. Beli lukisan. Hah? Lukisan? Gak bisa beli. Beli ikan kecil. Sepertinya nih gue lagi nge-lag. Biasa ya. Biasa. Gue beli lagi ikan kecil. Ikan besar. Wih. Auto feeder. Quality fish food. Wah, ngeri, gokil teman-teman. Jadi sekarang lantai bawah gua, sekarang itu kita duduk dulu, menikmati dulu ya teman-teman ya. Kita harus menikmati dulu nggak sih? Jadi akuarium gua di sini ada ikan pedangnya, ikan cucut ya. Itu bahkan di sana ada karakter Roblox kecil guys teman-teman ya. Jadi kalau lihat di situ ada karakter Roblox kecil, bajunya warna kuning, pakai jenggot dan pakai kuping kelinci teman-teman ya. Ada ikan-ikan kecil juga, ikan-ikan besar. Di sini juga ada karakter Roblox. Mungkin ini adalah orang-orang yang membikin game ini atau kemungkinan besar orang-orang yang berdonasi dalam game ini ya. Makanya dibikin jadi hiasan di sini teman-teman ya. Kita akan lihat dulu ya teman-teman ya. Kita akan lihat dulu semua yang udah kita bikin. Ini akuarium kita yang kecil, ada lampunya, ikannya boleh lah ya. Tapi kalau gue punya akuarium kemungkinan besar gue nggak akan ambil yang kayak gini. Kalau di rumah gue ya ada akuarium ya. Ini terlalu besar menurut gue. Gue lebih suka yang kayak gini teman-teman. Nih. Ini gokil teman-teman. Temanya itu ada orang lagi teman-teman di sana tuh. Ada karakter Roblox lagi di dalam sana ya. Di dalam kastil. Mungkin besar gue akan begini. Terus kita lihat di sini kalau control room ini gunanya buat apa sih? Ada guna nggak sih buat gue? Oh, nggak ada apa-apa teman-teman ya. Tidak ada apa-apa di sini teman-teman. Jadi setelah sekian lama gue tinggalkan game ini, ternyata ada penambahan fiturnya basement. Kita bisa bikin akuarium di sini ya. Beli tanda sign. Buset, buat tanda akuarium ini memang Pulau Sultan teman-teman ya. Buat kasih tanda doang $62.500. Berarti lebih kurang sekitar berapa tuh? $62.500, 700 juta. Arcade Foundation. Woi, gokil. Kita beli tanda lagi $162.500. Oke, guys. Duit gua sih sekarang sekarat ya. Gua harus ke atas dulu ngambil duit nih. Mudah-mudahan duit gue udah terkumpul sejuta di atas ya. Tapi sejuta juga gak ada artinya. Oke, 1,2 juta teman-teman ya.
gue ambil dulu 1,2 jutanya, sekarang duit gue balik ke 2 juta. Gue padahal udah ngumpulin tadi 10 juta demi nge-record teman-teman ya. Demi nge-record gue udah kumpulin 10 juta belai. Oke, kita harus beli karpet dulu 200 ribu. Tempat tiket 1 juta teman-teman. Wah, beli lampu, dekorasi, gila keren banget. Retro backdrop, wih keren banget. Oke guys. Duit kita sekarang merana nih. Duit kita super merana nih, mohon maaf nih. Harus berapa puluh juta kah? Gue beli neon dulu deh. Wih gila keren banget guys. Keren banget ruangannya. Ini mau kita jadiin ruangan gaming bisa nih teman-teman ya. Ruang kayak gini cocok banget ya. Mungkin kalau ini inspirasi buat ruangan gaming ya. Jadi lampunya banyak. Terus temboknya dikasih warnanya ada light begini. Keren ya. Neon sign. Coba kita beli dulu. Keren banget teman-teman. Duit gue sekarang 2000 teman-teman. Literally dari sultan menjadi orang miskin teman-teman ya. Jadi orang miskin bro. Ngeri banget. Di situ ada yang bisa gue beli lagi. Extend foundation 1 juta. Gila nih PR kita masih banyak banget di game ini teman-teman. Banyak banget ya. Ya udah teman-teman, sekarang gue belum bisa beli apa-apa lagi karena duit gue tinggal 2000, gue kembali jadi rakyat jelata nih. Mending kita jalan-jalan dulu gak sih? Gue udah lama banget gak jalan-jalan ke pulau gue ini. Jadi gue matiin dulu, gue akan jalan-jalan teman-teman ya. Jadi kita mau nge-review kembali apa aja yang udah gue bikin di dalam game ini teman-teman. Jadi kalau kalian pertama kali baru main game ini, kalian akan beroperasi di sekitar sini dulu. Mengubah, membeli dan segala macam, bahkan ada tempat DJ, ada restoran di sini, ada segala macam. Tapi habis itu nanti misi keduanya kalian akan ke pelabuhan sini. Karena di pelabuhan sini kalian banyak juga hal yang bisa kalian beli di sini. Ini rata-rata semua di sini gua menghabiskan duit di sini udah berapa puluh juta gitu, teman-teman ya. Ngeri banget. Nah, di sini di packing ini kalian bisa ngumpulin duit. Jadi di sini banyak punya banyak tempat buat ngumpulin duit ya, teman-teman ya. Ini adalah pekerja kita. Jadi kita tuh menggunakan semua aset yang ada di pulau ini. Semua sumber daya alamnya kita ubah jadi duit bro. Jadi duit nih. Ini jadi passenger seat. Sorry, gue harus di penyupir. Nah di sini gue juga udah bisa bikin forklift. Terus nanti kalian juga bikin ini semuanya kalian beli ya teman-teman ya. Satu-satu banyak banget yang bisa kalian beli ya. Bahkan sekarang kita bisa beli jet ski bro. Oke, gue mau naik jet ski. Beli. Wih keren parah bro. Sekarang kita bisa naik jet ski. Gue baru tahu ada fitur ini. Untung gue jalan-jalan teman-teman. Oke, kita akan lompat-lompat dulu pakai jet ski. Ngeng. Keren juga bro, lihat bro, dia nyetir jet ski nggak perlu pakai tangan ya. Otomatis pakai kekuatan pikiran maka jet ski lu akan jalan ya. Logika Roblox. Oke, kita akan lompat sini teman-teman. Lompat lagi, main kyong, mainkan. Oke, mantep juga nih game. Gue sukanya di game ini expand terus ya teman-teman. Jadi intinya tuh dia bikin properti yang benar-benar bagus. Lu tinggal manage duit, beli semuanya, otomatis duit lu akan tambah banyak. Gue sambil nunggu nih teman-teman, duit gue biar. Wey, jungkir balik gitu bro. Wah ngeribat. Wah. Pelan, santai dulu bro. Wah olong, oleng kapten. Kapten mulai oleng kapten. Mulai nggak beres sih kapten. Oke siap. Kita masuk lagi ya, ngeng. Gokil parah bro. Gue nggak pakai lagunya ya teman-teman ya, karena gue takut lagunya malah bikin copyright. Lagu-lagu Roblox nih buat kalian yang pengen jadi streamer baru Roblox, hati-hati karena lagu-lagu Roblox tuh rata-rata bercopyright. Jadi memang tidak seru ya teman-teman ya, tapi karena tidak ada suaranya. Ya. Ada. Coba kecil. Nggak ada suaranya juga teman-teman. Jadi sama aja mending lagu dari gue aja teman-teman ya. Sip, oke kita hari yang cerah banget nih teman-teman ya. Hari yang cerah banget buat jalan-jalan keliling pulau gue. Ini semua kita beli ya teman-teman ya. Jadi ada lintasan juga di sini macam-macam. Oke teman-teman, ini juga kita beli. Di sini ada villa kita lengkap dengan kolam renangnya. Memang luar biasa ya Roblox yang ini ya. Ini semua jembatan juga satu-satu kita beli semua teman-teman ya. Karena di sini semuanya harus beli teman-teman ya. Wajib beli, wajib. Itu ada gambar apa tuh tengkorak? Oh ada Pirate Island sekarang teman-teman. Gue baru tahu ini Pirate Island. Ada apa island di sana? Volcano Island. Wah ini menarik teman-teman. Menarik banget.
Menarik banget teman-teman ya, karena di sini sekarang ada pulau baru ya. Pulaunya pirate, mungkin akan kita bahas di next video maybe ya teman-teman ya. Jadi kita udahan dulu, kita bukan udahan dulu ya teman-teman ya. Gue mau kembali untuk ngambil duit. Terus juga gue mau coba expand yang ada di bawah. Wah, duit gue udah 1,1 juta. Coba kita lihat guys, sekarang kita dari orang paling kaya sekarang berubah jadi orang paling miskin. Ada orang lebih kaya dari gue teman-teman ya. Dia punya uang 126 juta. Dan yang yellow warna 164 juta. Gue tidak jadi orang terkaya bro. Ini ada Money Rich Jordan 215 M. Akyong jadi orang yang berapa kaya ini di sini tuh banyak orang kayanya bro ya. Ngeri banget. Gue cuma punya 74 M, dia 126 juta. Ada yang punya 200 juta. Wah, lu tinggal di dalam ini gimana nih? Ya teman-teman, uang gue udah terkumpul 1.991.000 teman-teman ya. Nanti kita akan jalan-jalan di next videonya. Kita mau pergi coba kunjungin Pirate Island ya. Oke, kita beli-beli dulu di sini teman-teman ya, karena ini yang harus dibeli ya. Retro backdrop. Terus kita beli lagi tanaman. Buset, extend foundation. 1.250.000. Oke, kita extend. Gila banget guys. Oh, belum ada yang bisa dibeli lagi. Oh, ada di sini karpet 250.000. Di sana ada lagi yang bisa kita beli, teman-teman. Extend foundation itu 1 juta, teman-teman ya. Ngeri banget, teman-teman. Oke, gue jadi tertarik lagi buat main ini, teman-teman ya. Besok gue akan coba untuk meluangkan waktu gue lagi untuk kumpulin duit lagi minimal sepertinya mungkin 20 juta, teman-teman ya. Supaya kita bisa terus berkembang dan ekspansi terus pulau-pulaunya. Karena ini keren banget teman-teman, dan sekarang bahkan ada Pirate Island. Mungkin bagi dari kalian yang udah tahu nggak usah kasih tahu gue, karena gue akan pergi tahu sendiri Pirate Island di sana sama apa Island di situ teman-teman. Mungkin tekan M bisa. Auto collect. Oh, gue harus beli teman-teman. Bagi orang-orang yang ingin membeli, tapi kalau menurut gue nggak usah teman-teman, tinggal ambil aja gitu ya, tinggal nabung doang ya. Tadi gue lihat situ ada Pirate Island, ada satu lagi apa tadi teman-teman ya? Satu lagi, ada dua pulau yang baru ya teman-teman ya. Menarik banget nih. Tiba-tiba sekarang gue baru ngeh ada Pirate Island sekarang di sana. Tuh gue lihat. Itu punya si Cody. Ada lambang pesawat. Nah, ini Pirate Island. Volcano teman-teman, oke. Volcano Island dan Pirate Island itu adalah tujuan kita berikutnya teman-teman ya. Tentu saja sebagai owner gue akan sign out di sini dulu teman-teman ya. Karena ini di sini adalah kekuasaan gue ya. Hei, ada cewek nih. Hai. Awari, oh bukan cewek guys. Ini cowok ya. Kayak ini cewek atau cowok sih? Nggak tahu deh. Pokoknya intinya ini adalah pantai pribadi gue. Di sini ada orang lagi bersantai dia. Enak juga nih dia, lagi santai, happy aja dia. Happy banget nih orang. Gue bisa lihat dari sana, dari kejauhan sana tuh ada pulau volcanonya di sana. Ini Pirate Islandnya di sini. Ini ada Volcano Island. Oke, kita akan naik pesawat di next konten teman-teman ya. Semoga kalian terhibur di hari Minggu ini. Gue baru saja vaksin hari ini dan ini gue terpikir untuk main Roblox lagi. Yang ini khususnya gue suka karena ini menurut gue Roblox gambarnya bagus banget sih yang ini. Jujur aja. Mungkin kalian bisa mainin di HP juga. Mungkin kalian tertarik juga buat mainin, buat expand pulau sendiri. Sambil ngumpul-ngumpulin duit, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen teman-teman ya. Gue butuh dukungan dari kalian semua supaya channel ini terus berkembang teman-teman ya. Sambil gue nyari lagi game apa yang ingin gue mainkan. Karena banyakan dari saran kalian, banyakan yang mungkin gue agak kurang tertarik ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi. Semoga kalian enjoy dengan konten ini. Kita jumpa di next konten. Dadah!